Dengan menggunakan motor listrik serta rangkaian kandang menggunakan besi, alat pembersih feses ayam ini sangat efektif bagi peternak. Dengan sekali tekan, kotoran ayam akan tersapu alat yang diberi nama belt conveyor system mekanis ini. Peternak tak perlu lagi membersihkan feses ayam secara manual, cukup menghidupkan alat ini, kotoran akan tersapu dengan cepat. Sehingga bisa memangkas waktu perawatan pada ternak ayam. Kerja alat ini pun cukup cepat. Untuk kandang ukuran medium, tak sampai 1 menit kotoran atau feses ayam bisa tersapu dan terbuang. Alat ini pun cukup ekonomis, dengan modal kurang lebih 1 juta rupiah, peternak bisa membuat alat ini. Di sini saya membuat alat ini karena meninjau dari peternak mereka itu menumpuk untuk pembersihannya. Kadang 1 minggu sekali, jadi saya di sini untuk mempercepat pembersihan agar tidak terganggu terhadap perkembangan ayam. Untuk efektifnya itu sekitar 80% untuk pembersihan. Untuk biaya kerangkanya atau tanpa motor listrik itu sekitaran 300-an. Dengan alat ini diharapkan mampu membantu para peternak ayam dan juga mempermudah perawatan ayam serta bisa meminimalisir polusi udara yang dihasilkan oleh feses ayam. Dari Politeknik Negeri Jember, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan.